Fenomena alam langka terjadi di Langit Manado, Senin tanggal 28 Juni tahun 2021. Fenomena itu, terbentuk awan hitam raksasa disertai petir. Pemandangan langka itu jelas terlihat dari kota Manado. Awan raksasa membentuk gumpalan besar. Terlihat, dari gumpalan awan itu muncul petir yang mengeluarkan cahaya berkilau. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sulut menjelaskan, awan tersebut merupakan awan cumulonimbus. Jika dilihat dari awannya, itu tersebut merupakan awan cumulonimbus, kata Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Ben Arter Mall, Senin malam. Awan tersebut, kata Ben, cumulonimbus yang sudah pada fase matang dan memiliki dasar awan dan tinggi awan yang jelas. Di dalam awan cumulonimbus memang terdapat muatan listrik dan akan mengakibatkan kilat atau petir, jelasnya. Katanya, pada kasus tersebut kilat atau petir yang terjadi merupakan jenis kilat petir interclude. Kilat yang terjadi di dalam awan cumulonimbus, ujarnya.